Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, Resloper, dan Biloper dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali ya bersama Bang Mimin di channel YouTube Leslar Update. Abang Mimin doakan semua kalian semua diberikan semangat dan kebahagiaan. Namun sebelumnya untuk selalu memberikan dukungannya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya, tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita menarik, terbaru, terhangat, dan terupdate seputar Leslar, Lesti, Bilar tentunya. Berita kali ini datang dari akun Instagram Leslar Update. Di sini Mega Putih berkomentar, inti podcast Bang Bi dengan Koko Kris. Bang Bi lagi jadi usaha bareng Kobas dan Koko Kris. Insya Allah usahanya di seluruh Indonesia kita bantu doa ya, biar sukses usaha mereka. Amin. Tadinya mau beli rumah tahun depan, tapi alhamdulillah bisa beli rumah tahun ini. Insya Allah tahun depan Bang Bin mau beli supercar. Gak sabar lihat Leslar jalan-jalan naik supercar. Leslar semenjak ketemu orang-orang baru. Bang Bin ketemu orang-orang baru, begitu juga Dede. Alhamdulillah pertemanan semakin luas. Tiap ada proyek Bang Bin selalu melibatkan Dede, ngajak Dede ataupun sharing ke Dede. Bang Bin punya keinginan mau umroh sekeluarga dan haji juga. Semoga bisa bareng sama bunda juga habis nikah ntar, amin. Pemberian dari Leslar sebagian udah dipajang, sisanya nanti dicari tempat untuk dipasang. Alhamdulillah Bang Bi menghargai pemberian kita. Sekian dan terima kasih. Hashtagnya, selain lempar pekerjaan, Dede juga sering lempar bantal sih. Semoga mereka berdua jodoh ya, kita kalau sampai halal dan bisa pelemparan terus-terusan, amin. Hehehe. Kita kawas sampai halal. Jangan lupa ya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.